Bertemu lagi dalam Malaysia Memilih, masih lagi ya pada jam ini kita berbincang berdiskusi lebih dalam mengenai potensi calon luar parti. Apa yang kami maksudkan mengenai calon luar parti ini adalah calon-calon yang asalnya dari parti lain dan tiba-tiba sesuatu terjadi dan tiba-tiba mereka bertanding atas bendera ataupun atas tiket parti yang lain ya. Seperti di Arau umpamanya merupakan seorang tokoh, seorang pemimpin Parti Barisan Nasional di negeri Perlis, tiba-tiba pada hujung-hujungnya bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Inilah yang kami maksudkan mengenai calon luar parti. Dan untuk blok kedua ini kita bersama dengan Profesor Dr. Azizuddin Mohamad Sani. Beliau merupakan penganalisis politik dari Universiti Utara Malaysia. Profesor sudah pun bersama kita di talian. Profesor, kalau kita lihat ya, saya ambil contoh ya, pada tahun 2008 Datuk Ibrahim Ali bertanding menggunakan tiket PAS, tapi beliau bukanlah seorang ahli PAS tapi menggunakan tiket PAS dan merupakan pada ketika itu terkenal sebagai dengan ketokohan dan juga leadership dia dalam bidang leadership beliau dalam parti Barisan, Parti UMNO. Jadi bila menang di kawasan tersebut pada tahun 2008, menang atas tiket PAS, cuma menang dalam satu penggal ya. Apabila pada tahun 2013 bertanding semula menggunakan kalau tak salah saya sebagai calon bebas, beliau kalah. Jadi bagaimana kita nak proses maklumat-maklumat seperti ini? Adakah calon-calon yang saya kemukakan, ada tiga calon yang saya kemukakan tadi, seperti antaranya salah seorangnya adalah Datuk Seri Syarif Kasim, adakah pada kali ini kalau beliau menang sekalipun ini merupakan penggal yang tak akhir sebelum kerana beliau bukan seorang ahli parti PAS di kawasan berkenaan, tentu sekali parti PAS mahu mengemukakan pemimpin-pemimpin mereka sendiri seperti mana contoh-contoh sebelum ini. Bagaimana kita nak proses ini, Prof? Ya, kalau terima kasih ya. Kalau kita lihat sebenarnya dalam pilihan raya di Melaka dulu pun memang ada berlaku Idris Harun biasanya, Datuk Idris Harun berpindah daripada Barisan Nasional ke Pakatan Harapan bertanding dan beliau tewas ya dalam di kawasan yang dikatakan selamat untuk dia. Jadi dalam konteks sebelum-sebelumnya memang jelas sentimen pengundi lebih untuk menyokong parti berbanding dengan calon. Walaupun calon itu calon yang ternama, terkenal macam Idris Harun, dia Ketua Menteri Melaka misalnya, tapi masih lagi tewas. Dia bekas Ketua Menteri Melaka lah. Jadi dalam konteks ini kita ada menampakkan beberapa tokoh lah yang berpindah kawasan. Bukan berpindah kawasan, kawasan yang sama parti. Tapi berpindah parti. Misalnya disebut di Datuk Syahidah Kasim, Nadi Arau, Datuk Zaidi di Padang Besar, malah ada di Kuala Nerus juga, Datuk Khairuddin Tahiri, Datuk Seri Ismail Mutalib juga di Maran. Tapi yang menarik lawan-lawan mereka ni terutama di Arau, di Padang Besar. Padang Besar dan juga di Maran ni ada yang akan menentang mereka ni adalah wanita. Itu yang menarik juga, termasuk sekali kalau kita nak sebut Cik Abdullah ditumpat. Mana ustazah ustazah Muntas tak salah saya nama dia, juga esko pelajar negeri, esko dua penggal melawan Datuk Cik Abdullah So dalam konteks ini kalau berbicara tentang keadaan atau fenomena ni sebenarnya bukan fenomena baru lah, fenomena biasa lah. Cuma yang perlu kita ukur sekarang ni adalah adakah mereka ni cukup berpengaruh sebagai seorang tokoh di kawasan tersebut yang membolehkan mereka ni atas apa-apa tiket sekalipun bertanding mereka akan menang. Jadi itu persoalan yang suka sebenarnya untuk dijawab. Kecuali kalau kita melihat secara terperinci lah kemenangan mereka sebelum ini di kawasan-kawasan masing-masing itu bagaimana keadaannya. Kalau kita tahu bahawa macam Datuk Zaidi misalnya di Padang Besar, beliau menang pada PRU 14 yang lepas dengan hanya 1,000 undi majoriti. Jadi agak kecil lah. Dan ada tantangan yang agak besar dah daripada PAS ketika itu dan juga daripada PKR. Datuk Syahidah Kasim pun menang dalam 4,000 undi ketika itu di Arau. Kalau saya boleh refresh baliklah, Datuk Khairuddin Tahiri pun menang dalam 8,000 undi majoriti. Jadi kalau di jumlah undi majoriti yang kecil, maksudnya apa-apa boleh berlaku sebenarnya kepada calon ni kalau berpindah parti, sebab mungkin ada orang yang tidak setuju dengan pendekatan yang diambil oleh tokoh ini berpindah parti, mereka akan mengundi berasaskan kesetiaan parti. Jadi parti itu yang akan menang
calon parti itu akan menang tapi tokoh ni akan kalah. Itu keadaan yang mungkin boleh berlaku. Bagaimana kita nak mencorak masa depan untuk parti-parti individu-individu calon-calon yang berpindah parti sampai akhir ini, kerana berdasarkan kes-kes sebelum ini, kalau berlakunya keadaan seperti ini, ini merupakan perakhiran bagi individu-individu berkenaan. Pertama sekali, parti asal mereka itu, mereka hilang, gugur keahlian mereka dan nak patah balik, memang saya rasa bukan bukan option dah, jadi bukan satu salah satu pilihan. Dan kedua, mereka juga bukan pemimpin dalam parti yang baru ataupun parti yang mana mereka bernaung sekarang. Jadi nampaknya seperti ini merupakan orang kata talian hayat yang penghabisan untuk individu-individu ini. Apa kita boleh katakan? Apa mungkin kalau kita boleh beri nasihat, bukanlah nasihat, tapi kalau kita boleh komen ya keadaan ini dan bagaimana kita nak jangkakan career dan juga pathway untuk ahli-ahli politik seperti ini, bagaimana? Kalau kita lihat, mereka ni bertanding yang mana mereka nanti sudah tentu akan dibuang oleh parti jadi menjadi calon untuk bertanding melawan parti sendirilah. Jadi mengikut pelbagai parti, semua parti sekalipun memangnya mereka ni akan dibuang, dipecatlah pada parti cuma apa langkah seterusnya bagi mereka perlu kita ingat mereka ni menjadi calon ni, mereka pun masih belum lagi menjadi ahli parti ahli parti kepada mana-mana parti komponen dalam Perikatan Nasional atau sama ada dalam Barisan Nasional, dia tidak. Tapi mereka hanya sebagai rakan kepada parti. Jadi kalau mereka menang misalnya, ataupun kalau tewas sekalipun, saya jangkakan mereka akan menyertailah salah satu parti yang ada dalam komponen itulah. Misalnya UMNO kalau macam Dato' Syahidan, mungkin dia akan menyertai salah satu parti sama ada Bersatu misalnya, supaya karier politiknya berterusan lah. Kerana dia tak boleh hanya bergerak sendiri sebagai individu sendiri tanpa parti, sebab sudah tentu lama-lama kelamaan mereka ni akan diketepikan sebab perjuangan parti itu sangat penting dalam politik di Malaysia ni lah. Jadi saya jangkakan mereka akan menyertai parti komponen yang sekarang ni mereka wakili lah untuk PRU ke-15. Dan tiga faktor yang menyebabkan ataupun yang menyumbang kepada keputusan seorang pengundi memilih calon, iaitu faktor calon, faktor parti dan juga faktor isu. Dan isu kalau dekat Negeri Kedah, kawan saya iaitu Hari tadi cakap kona terui kalau tak salah saya. Kona baring. Kona baring ni. Bagaimana kerana konsep ataupun keadaan kona baring ini merupakan satu isu nasional. Kan, adakah ini juga memberi kesan kepada pengundian, pengundi-pundi, cara mereka berfikir dan cara proses maklumat? Ya, yeah, saya rasa memang kalau melihat kepada cara atau trend pengundian sekarang ni lah, banyak melihat bukan saja parti tapi juga calon dan juga isu tapi paling utama sekali ada sebenarnya parti parti mana yang mereka nak selalunya rakyat atau pengundi ni mereka dah ada pilihan mereka nak pilih mana tapi banyak bergantung juga kalaulah mereka tak kena calon mereka mungkin akan memilih parti ataupun mereka memilih isu apa parti apa tu manifesto yang ingin dibawa agenda-agenda yang ingin dibawa dan jadi mereka akan memilih isu itu sebagai faktor untuk untuk pengundian mereka tapi dalam konteks ini kita sebenarnya melihat pada tokoh ni sebab Datuk Syahidah Ghassin memang dikenali tokoh yang terkenal pun dah jadi menteri besar Perlis sebagainya kan adakah ketokohan beliau sendiri mampu untuk memenangkan beliau jadi itu ya persoalan yang menarik untuk kita lihatlah tapi kalau saya nak katakan berbanding dengan tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi ada lima tokoh ni berpindah parti cuma Datuk Zahidi sebagai calon bebas. Saya melihat Datuk Syahidah Ghassin ni ada lebih sikit sebab dia pimpin lama sikit. Dan juga pernah jadi menteri sebagainya jadi kemungkinan faktor beliau saja sudah cukup untuk menggunakan beliau di Arab tapi saya tak boleh jamin yang tokoh-tokoh lain sebab tokoh-tokoh lain itu banyak disumbangkan oleh parti untuk memenangkan calon-calon ataupun tokoh-tokoh ini misalnya Datuk Khairuddin Takiri dan Datuk Cik Abdullah
juga eh Cik Abdullah tumpat ada Kharudin Takhiri di Kuala Nerus. Di Kuala Nerus, ya. Mereka ni banyak dibantu oleh parti mereka PAS yang sangat kuat di situ. Ya. Jadi cuma yang menarik nak lihat sekarang ni, adakah pertempuran ini akan memecahkan undi? Adakah yang dalam memecahkan undi ini dia beri kelebihan kepada Pakatan Harapan atau tidak? Itu sebenarnya yang menarik. Sebab dalam perbelahan ini, kadang-kadang parti yang ketiga yang dapat kelebihan. Sebab orang akan mengundi protes. Tak puas hati dengan proses perubahan apa ni, kona baring lah kita tadi kan, parti sebagainya. Jadi mereka ambil keputusan kata kali ini kita bagilah pada Pakatan Harapan pergi untuk tabir kawasan-kawasan ini. Sebab Pakatan Harapan pun ada kekuatan ya sebenarnya di Arau, di Padang Besar, Kuala Nerus kurang lah sikit. Di Tumpak pun kurang, tapi di Maran ada juga. Cuma di Maran tu Datuk Ismail Mutalib bertemu dengan Datuk Shaniza yang juga bekas Esko Pertahanan Negeri. Maksudnya ada pertemuan yang hebat di situ lah. So dalam konteks ini saya rasa ya, rakyat sini yang boleh tentukan lah. Sama ada isu memang peranan. Tapi dalam konteks ini saya rasa parti dan calon itu akan ditentukan mana yang ada weightage lah, lebih pemberatnya. Kalau pemberatnya calon, maksudnya mereka akan memilih lebih kepada calon lah. Kalau mereka kecewa dengan calon, mereka akan mengambil kira patuh parti dan juga patuh isu dalam menentukan keputusan mereka lah. Saya nak ambil contoh ya, seperti Datuk Seri Noh Omar di di Selangor dan juga di Ketereh bersama dengan Tan Sri Anwar Musa, yang walaupun ada isu digugurkan dari senarai calon parti Barisan Nasional tetapi tidak buat aksi kona baring. Jadi apakah potensi di dua kawasan ini, Profesor, kalau kita boleh tengok? Adakah pengundi-pengundi asal ataupun penyokong-penyokong Barisan Nasional di dua kawasan berkenaan ini akan melakukan protes atau bagaimana? Kalau kita lihat, kalau seingat saya lah, di Ketereh dulu, Ketereh, di Kelantan, Dato' Sri Anwar Musa menang atas faktor, banyak faktor lah, antara yang beri sokongan kepada beliau juga adalah pengundi-pengundi PAS sebenarnya di situ. Jadi faktor beliau tu memainkan peranan besar lah untuk memenangkan beliau di Ketereh. Tapi dengan tak adanya beliau, banyak bergantung kepada sama ada beliau membantu atau tidak calon yang baru ni daripada Barisan Nasional di sana. Kalau beliau tak bantu dan ataupun apa ni penyokong-penyokong beliau mengambil keputusan untuk beri sokongan kepada PAS misalnya, menyebabkan mungkin calon Barisan Nasional boleh tewas di sana. Tapi tak tahulah secara mana perspektif Datuk Seri Anwar Musa sekarang ni dalam melihat potensi Ketereh selepas ni. Sama juga perspektif di Tanjung Karang. Tanjung Karang ni kalau kita lihat Pakatan Harapan pun ada kekuatan di sana. Mereka sedang berusaha untuk attack. Jadi bergantung kepada sejauh mana kecewanya penyokong-penyokong Anwar Musa dan Anwar Musa, penyokong Anwar Omar. Dan juga Anwar Omar sendiri terhadap kegagalan Anwar Omar lah untuk dapat pencalonan di Tanjung Karang. Jadi kalau mereka melakukan sabotaj kepada calon, jadi ini akan beri kelebihan kepada Pakatan Harapan di sana lah. Jadi ini dinamik yang yang sebenarnya biasa berlaku dalam politik nasional dan negeri. Dan nampaknya mungkin akan berulang. Cuma kita tak tahu sejauh mana besarnya potensi-potensi sabotase dan juga dan bantuan-bantuan yang mungkin diberikan oleh bekas pemimpin terhadap calon parti mereka untuk tanding lah. Tapi sekurang-kurangnya saya rasa dalam konteks Datuk Seri Anwar Musa dan Datuk Seri Norma ni, mereka masih setia terus bersama parti sebab mereka tahu mereka selepas ini pun harus berjuang melalui parti yang sama juga. Sebab mereka walaupun di tepi kali ini tak semestinya sampai bila-bila mereka akan bali semula. Sebab kalau tengok dalam sejarah hidup misalnya Datuk Anwar Musa, beliau ni naik turun kerjaya politik dia. Kali ini mungkin menurun, tapi saya yakin dia akan naik balik sebab beliau pemimpin yang ada jiwa apa survival, tahanan yang agak tinggi lah dalam menghadapi apa jua rancang apa ni politik lah. Jadi saya rasa pilihan yang beliau buat tu kekal bersama Barisan Nasional, saya rasa pilihan yang tepat. Baik, terima kasih banyak Profesor perkongsian dalam Malaysia Milih Jalan 5 Petang ini. Itu tadi Profesor Dr. Azuddin Mohd Sani, penganalisis politik dari Universiti Utara Malaysia. Dan sekian sahaja untuk jam ini. Kita akan kembali bersiaran dalam jam-jam seterusnya. Malaysia Milih juga secara khususnya akan kembali bersiaran pada jam 9 malam nanti untuk laporan langsung ya mengenai manifesto dua parti, iaitu Parti GPS di Kuching dan juga Parti Perikatan Nasional yang akan berlangsung di Shah Alam. Kami akan bawakannya terus kepada anda di saluran 501 Astro Awani. Sekian jam ini. Saya Syafizan Johari. Jumpa lagi.